Subscribe channel truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tidak harus sepiring makanan, sesuap juga bisa membahagiakan kita. Bukan berapa jumlah yang kita miliki. So pada umumnya orang berpikir makin banyak jumlahnya makin bahagia, makin tenang, makin terjamin, makin aman. Bukan berapa banyak, tapi ketika kita memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan, maka apapun jadi menyenangkan, saudara. Shalom kaum ibu, kaum wanita yang kekasih. Kita kembali berjumpa dalam acara Wanita Surgawi. Mari kita berdoa memulai acara ini. Bapa di dalam surga, Bapa, terima kasih untuk hari yang baik. Jika ada sesuatu yang kau pandang salah dalam hidup kami, mohon ampun. Kami tidak mau menyakiti hati Bapa. Bapa, kami mau benar-benar mendengar suaramu. Kami mohon ada pipa yang terhubung dengan Bapa dan disampaikan anakmu ini. Dan semua kami kagum dan takjub terhadap kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami mulai acara Wanita Surgawi ini dan kami sambut firman-Mu. Amin. Ku menanti fajar pagi. Ku menanti fajar pagi. Matahari yang baru. Embunnya tak akan sirna sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang menari riang. Tiada awan hitam yang membayang. Bunga-bunga pun mereka, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi damai dan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku akhir perjalanan kembali hidupku.
Saudara tidak percaya, tetapi saya harap saudara mau percaya. Dari pengalaman perjalanan hidup yang saya jalani sebagai manusia seperti saudara, dengan berbagai persoalan hidup yang saya alami, dan belum tentu masalah saudara lebih ringan dari saya, sebab selain masalah saya pribadi, saya juga memikul masalah orang lain secara individu-individu, memikul beban sinode, memikul beban gereja yang saya gembalakan, memikul sekolah tinggi teologi dengan berbagai persoalannya, memikul berbagai beban-beban yang lain. Dan betul-betul itu melelahkan. Dan kita juga sering menghadapi kekecewaan-kekecewaan karena tikaman-tikaman dan pengkhianatan-pengkhianatan orang di sekitar kita sendiri, dan itu menyakitkan. Belum bullying, fitnah, melelahkan. Karena kita mau menyangkal diri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan belajar diam. Nah, ada satu rahasia yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu dan kaum wanita sekalian. Tadi saya katakan mungkin Anda tidak percaya, tapi saya harap Anda percaya. Rahasia itu adalah penghayatan kesadaran bahwa kita akan pulang. Jadi ketika saya menghadapi beban berat, persoalan-persoalan berat, saya mengucapkan satu kalimat yang membuat saya menjadi kuat. Saya mau pulang. Kalau dulu ada kata ini, ada kata ini ya. Aku segera akan pulang. Asap.
as soon as possible, aku segera akan pulang. Segera ini bisa 30 tahun, bisa 20, bisa 10, bisa 5, bisa setahun, bisa 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam. Kalimat aku segera akan pulang, asap. Ini kata yang menurut saya dan apa yang sudah saya alami sakti sekali. Jadi ibu-ibu, kaum wanita, ingat kata ini, asap. Aku segera akan pulang. Aku segera akan pulang atau aku siap akan pulang. Aku segera, saya kira kalimat itu lebih tepat. Kita bisa menjadi lebih kuat, ibu-ibu. Saya bisa menghayati, saudara. Dan ibu-ibu, saya harap bisa menghayati ya. Suatu hari, saudara, orang akan mengakui dan memahami, menyadari sepenuhnya betapa tidak berdayanya manusia itu. Betapa tidak berdayanya manusia itu. Satu kali ketika dia harus menutup mata, tak peduli apakah dia konglomerat, apakah dia orang miskin secara materi, apalagi pada waktu seseorang itu dibawa ke hadapan pengadilan Tuhan. Ya, betapa tidak berdayanya manusia. Coba renungkan itu, saudaraku. Betapa tidak berdayanya. Orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, wah, mengerikan. Jangan sampai ya, ibu-ibu, kaum wanita, di dunia sudah susah, di dunia sudah menghadapi begitu banyak pergumulan, persoalan hidup yang berat-berat, mati masuk neraka lagi. Adalah lebih baik kalau sekalipun di dunia kita menghadapi banyak masalah, tidak ada kebahagiaan secara umum seperti yang dimiliki orang, gagal dalam hal ini, gagal dalam hal itu, sampai tidak memiliki apa-apa. Tetapi nanti memiliki kemuliaan bersama Tuhan. Memang dibutuhkan keberanian untuk mempercayai ini. Ya. Kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus, di dalam tulisannya itu, saudara, ya, di dalam tulisannya di Filipi pasal 1 itu ditulis begini. Ayat yang ke-21 kita mulai. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik.
bagi diri Paulus. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Jadi kalau disuruh memilih apakah ia hidup di bumi ini atau meninggal dunia, dia pilih meninggal dunia, saudara. Ini standar Kristen yang benar, ya. Sekarang ini banyak orang yang standar Kristennya itu memang sudah salah. Sehingga standar yang benar ini dianggap salah. Standar yang benar itu orang Kristen senang meninggal dunia. Lebih memilih meninggal dunia. Kalau di dalam tulisan Paulus yang lain di Korintus pasal 5. Dia menulis begini. Ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas, tempat kediaman kita yang di atasnya, tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, dia memilih. Dia memilih ke surga, memilih meninggal dunia. Maka saya sendiri, ya saudara, juga bertanya pada diri sendiri, kalau suruh milih, kamu pilih hidup atau mati? Nah, kita bisa saja mengatakan, ya pilih meninggal dunia, mati masuk surga. Tetapi sebenarnya di dalam hati belum memiliki kerinduan itu. Karena memang tidak sanggup memiliki kerinduan tersebut, saudara. Kalimat aku segera akan pulang. Ini kalimat sakti, saudara. Kenapa sakti, saudara? Kalimat ini akan membawa dampak yang luar biasa. Yang pertama, kita memiliki sikap berjaga-jaga. Yang kedua, kerelaan meninggalkan dunia ketiga, tabah, kokoh, sabar, ya, menanggung segala sesuatu. Biasanya kita akan berpikir, ya sebentar lagi. Kokoh, tabah, sabar, menanggung segala sesuatu. Ya. Keempat, berkarya bagi Tuhan. Tentu saja saudara, orang yang memiliki prinsip aku segera akan pulang itu, sikap berjaga-jaga, kerelaan meninggalkan dunia, nah ini hidupnya bisa berpusat pada Tuhan. Ini kokoh, tabah, tidak bersungut-sungut. Kalimat lainnya gitu, saudara. Ya. Berkarya bagi Tuhan itu mempersembahkan hidup tanpa batas. Nah, sikap berjaga-jaga di sini maksudnya, saudara, hidup suci. Jadi kita sepakat mulai pada hari ini kita mau memiliki prinsip yang sama, asap
Nanti ibu-ibu, kaum wanita kalau ketemu saya boleh memberikan salam. Ada salam LB3, ada salam kerk. Ini salam asap. Salam LB3, salam kerk. Tapi juga ada salam LB3. Ini salam kerk LB3, salam asap. Saudara, ibu-ibu akan menjadi wanita yang kokoh. Jadi jangan lupa hari ini kita memulai dengan prinsip hidup yang baru, asap. Nanti ibu-ibu bisa membuktikan, ibu-ibu akan menjadi orang Kristen yang kokoh, kuat sekali. Ada lagi kata yang seiring dengan kata ini, salam asap ini, salam berkemas-kemas. Salam berkemas-kemas. Ini seiring dengan asap, ya. Ingat, jangan kita hanya mendengar saja lalu setuju apa yang dikutbahkan Pak Eras, tapi kita benar-benar mau mengerti dan mau menerima asap. Aku segera akan pulang. Tentu ibu-ibu yang masih muda atau kaum wanita yang masih muda, masih remaja, masih kanak-kanak atau masih pemuda, dewasa muda, mungkin segeranya itu lebih lama. Saudara, jangan berpikir saya lebay, segera kayak mau mati aja. Saudara, yuk kita lihat ya. Kekekalan itu, itu waktu yang tidak terbatas. Ya, kekekalan ini, ya, tidak terbatas. Tidak terbatas. 1 tahun lebih, 100 tahun lebih, 1 juta tahun lebih, 1 triliun tahun lebih, 1 juta triliun tahun lebih. Ini kata yang mestinya mengerikan, saudara, kekekalan ini. Kata yang mestinya mengerikan, kekekalan ini. Nah, kata segera, bisa berapa lama? Paling lama 100 tahun. Tapi tidak mungkin, saudaraku. Ya, kalau usia Anda 20 tahun, rasanya tidak mungkin. 60, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 5 menit ke depan. Segera ini bisa 60, 40, 30, 20. Ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekekalan, ya. Jika dibandingkan dengan kekekalan itu tidak ada artinya. Jika ini dibandingkan dengan kekekalan itu tidak ada artinya. Jadi kata segera itu memang tidak lebay, tidak berlebihan, saudara. Aku segera akan pulang. Aku, bukan orang lain. Coba saudara sekali-kali melihat tangan saudara begini. Ini milik siapa? Ini Erastus ini. Kalau ibu-ibu pakai kutek ya, tangan jari-jarinya lentik. Kalau saya kan jari-jarinya begini, saudara, buntek, lentik, berwarna. Ini milik siapa? Tapi ini akan segera kusut. Bahkan kadang-kadang belum kusut,
sudah harus mati. Harus mati, dikubur. Mengerikan, saudara. Aku, jangan berpikir orang lain. Wanita surgawi, wanita itu ya saudara. Aku itu ya saudara. Kalau saya Eras, ya saya. Banyak orang memikirkan kematian orang lain, tetapi tidak memikirkan kematiannya sendiri. Memento mori artinya ingatlah hari kematianmu. Aku segera akan pulang. Akan itu sudah kepastian. Bukan sesuatu yang bersifat spekulasi. Sesuatu yang pasti. Bukan aku segera mungkin atau aku mungkin. Enggak. Aku segera akan itu pasti. I will. Going home, pulang. Pasti. Dengan prinsip ini, saudara memiliki sikap berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga artinya keadaan kita yang selalu kita persiapkan untuk menghadap pengadilan Tuhan. Sikap berjaga-jaga itu sikap waspada setiap saat. Setiap saat siap pulang ke surga. Setiap saat siap pulang ke surga. Aku segera akan pulang. Yang timbul apa? Aku harus siap. Makanya saudara, aduh, bapak, ibu-ibu ya, kalau ikuti firman yang saya sampaikan, ibu-ibu jadi wanita yang luar biasa. Benar, buktikan itu. Buktikan ini tidak akan melanggar doktrin manapun. Kalau sampai ada orang merasa ini tidak benar, wah, itu orang tidak jelas, sehat tidak pikirannya. Ya. Makanya saya tulis lagu ini. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Saya juga harus mengucapkannya. Aku harus ya memikirkan ini. Aku segera akan pulang. Saya juga merenungkan terus, saudaraku. Saya tidak boleh lupa. Saya mengingatnya terus. Aku segera akan pulang. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Ya, ini yang pertama, sikap berjaga-jaga. Nanti secara khusus
saya pasti akan mengkhotbahkan ini, ya. Tapi sekarang cukup, ya, cukup saja dipahami ini, sikap berjaga-jaga. Begitu bangun tidur, kita sudah membereskan diri dan bertekad untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat mendukakan hati Allah. Nah, waktu kita tidur, mau tidur, kita periksa diri, kalau ada dosa yang kita lakukan, kita akui dan kita bereskan. Siapa tahu malam hari tersedak napas kita berhenti lewat, ya kan? Nah, tetapi yang saya percaya, anak-anak Allah itu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin kecelakaan mendadak lalu masuk neraka. Allah akan pimpin. Nah, ini yang saya lakukan juga, saudaraku. Ya, makanya kalau ada kesalahan, kita tidur menjadi tidak nyenyak. Benar-benar tidak nyenyak. Harus beres, betul, baru kita bisa nyenyak tidur. Yang kedua, aku segera akan pulang. Membuat kita rela meninggalkan dunia. Saya lihat tidak jauh dari rumah saya, orang lagi bangun rumah. Ya. Dan beberapa kali saya perhatikan orang bangun rumah. Ada yang besar banget rumahnya. Waduh, besar sekali. Ini rumah ya, besar. Makin punya barang seperti ini akan makin terikat dengan dunia. Makanya Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saudara, kita semua punya godaan kok. Ingin punya ini, ingin punya itu. Ya. Semua kita punya godaan, saudaraku. Memiliki harta, kekayaan, aset. Ya. Lalu biasanya hati kita, hati manusia pada umumnya berpikir, kalau dia meninggal dunia, anak cucunya tidak akan berkekurangan karena orang tua sudah menyediakan harta. Padahal setiap orang itu punya rezekinya, punya berkatnya masing-masing di mana orang itu harus bekerja. Berkat yang berkat jasmani, harta yang kuraih harus kuhabisi untuk pekerjaan Tuhan karena itu bagianku. Nah, kalau ada bagian untuk anak-anakku ya harus kuberikan bagian untuk mereka. Tapi tidak boleh ada bagian yang mestinya untuk Tuhan dari hasil jerih keringatku kuberikan kepada anak cucuku, itu menjadi kutuk. Apa jadinya nanti di hadapan Allah pada waktu kita menghadap Allah di pengadilannya, bagian kita di mana hasil kerja kita yang mestinya kita persembahkan kepada Allah, kita berikan untuk anak, kita berikan untuk cucu, padahal mereka sudah memiliki berkatnya sendiri yang harus mereka perjuangkan untuk Tuhan. Bahaya sekali, saudara. Tapi banyak orang tidak mau mengerti hal ini. Dia memprotek anak cucunya dengan hartanya. Padahal, saudaraku, itu sikap yang tidak menghormati Tuhan. Allah kita akan dijaga, anak-anak kita akan dijaga oleh Allah. Pasti mereka dijagai Tuhan. Tuhan tahu perasaan kita. Kalau kita punya sahabat, sahabat kita punya anak. Anaknya sahabat kita pun menjadi bagian dari hidup kita yang kita juga perhatikan dengan serius dan seksama. Tuhan juga memandang kita demikian kalau kita menjadi kekasihnya. Pasti anak cucu kita juga dilindungi. Dan firman Tuhan banyak-banyak menyatakan bahwa keturunan orang benar itu tidak akan dilupakan Tuhan, tidak akan jadi peminta-minta. Jika Allah memberkati seseorang, anak cucunya pun juga kebagian. Nah, kita jangan sampai alasan untuk anak cucu, kita masih terikat dengan dunia. Saudara kan segera, saudara ya, dan saya akan
segera akan pulang. Nanti kalau kita di hadapan Bapa di surga, di hadapan Tuhan Yesus, kita tidak menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita, ngeri kali, bahaya itu. Makanya di lagu ini kan, kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Nah, terus begini. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Jadi jangan sampai kita terikat di sini. Ini berkaitan dengan ini, berkarya bagi Tuhan. Apa karya saudara? Kalau saudara berprinsip akan segera pulang, apa karya saudara? Nanti kalau menghadap Tuhan, apa karya saudara? Nah, banyak ibu-ibu yang matrek ya. Matrek. Sehingga tidak berkarya apa-apa, jadi pelit. Dalam perjalanan hidup saya sudah ketemu wanita-wanita yang pelit sekali. Dan biasanya wanita yang pelit begini ini bengis. Bengis terhadap orang lain. Tapi untuk anaknya, untuk cucunya dia bisa tidak bengis. Ya tapi juga memang ada orang yang jangankan kepada orang lain, kepada anak cucunya saja pelit. Nah yang begini mah sudah rusak. Udah pasti temannya setan itu saudara. Pasti. Itu tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Orang pelit itu orang yang pasti mencuri milik Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita berkatnya itu kan supaya kita ini, saudara-saudara, bisa ini menjadi berkat bagi orang lain. Maksudnya kan begitu. Bengis ya. Ya, oke. Lalu yang berikutnya, saudara. Kokoh, tabah, sabar, menanggung segala sesuatu, tidak bersungut-sungut. Ya, maaf, nanti kerelaan meninggalkan segala sesuatu berpusat pada Tuhan, pasti akan saya khotbahkan khusus ini. Ya. Kokoh, tabah, sabar, menanggung segala sesuatu, dan tidak bersungut-sungut, pasti. Banyak ibu-ibu yang sekarang ini sedang menderita. Pasti banyak. Pasti. Kenapa? Ya. Dari saya mengasuh acara Anda bertanya Alkitab menjawab, sudah jelas ya. Banyak ibu-ibu yang menderita. Banyak. Kadang-kadang saya membaca tulisan ibu-ibu, saya marah ya terhadap bapak-bapak yang sewenang-wenang terhadap istri. Saya lihat ini bapak-bapak kok kejam ya. Kejam sekali. Tapi ibu-ibu harus tahu semua ini akan berakhir. Bisa berakhir dalam waktu singkat, tidak singkat, menengah, atau masih lama, tapi pasti berakhir. Pasti berakhir. Di bumi ini bisa berakhir. Tetapi jelas ketika kita menutup mata, itu berakhir semua. Jadi saudara, percayalah, saudara akan bisa melewatinya. Kalau orang berkata, aku segera akan pulang. Aku segera akan pulang. Aku segera akan pulang, saudara. Kalau kita berkata, aku segera akan pulang. Dia akan berpikir, semua akan selesai. Nih. Saya pernah mengkhotbahkan ya, saudara. Ada satu kalimat yang kalau didengar orang lagi senang bisa tiba-tiba berhenti. Jadi tidak senang lagi. Tapi kalimat itu kalau didengar orang yang lagi susah, dia bisa menjadi kuat. Kalimat apa? Semua akan berakhir.
kalimat semua akan berakhir itu bisa membuat orang yang lagi senang tiba-tiba susah. Ya, semua akan berakhir. Sebaliknya orang yang sedang menderita mendengar kata semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Nah, ibu-ibu yang sekarang sedang menderita tekanan, perlakuan tidak adil, semua akan berakhir. Bisa berakhir sejak kita ada di bumi ini, atau paling tidak kematian. Dan di balik kehidupan ini, di balik kubur, ada pengadilan Tuhan. Dan jangan main-main dengan pengadilan Tuhan ini. Jangan main-main. Ada pengadilan. Nah, yang ini yang saya sering alami pada waktu saya menghadapi tekanan yang begitu berat, tantangan yang begitu berat di dalam hidup saya. Lalu saya mengatakan semua akan berakhir. Aku segera akan pulang. Aku harus hidup suci. Tidak boleh ada ikatan dunia ini, ya. Jadi tidak menoleh ke belakang. Lalu semua ini kan akan berakhir sedikit waktu lagi. Jadi sedikit waktu lagi. Makanya ada nasihat saya kepada ibu-ibu. Kadang-kadang ya, atau sering saya katakan, sebentar lagi Bu. Sedikit lagi Bu, sedikit waktu lagi ya. Sedikit waktu lagi Bu, sabar Bu. Ini. Sabar, tabah, menanggung segala sesuatu. Percayalah bahwa kalau kita segera akan pulang, kita memiliki sikap berjaga-jaga sehingga kita hidup suci. Kita tidak terikat dengan percintaan dunia sehingga kita menjadi seperti perawan suci. Kita orang-orang yang memang calon penghuni kerajaan surga. Calon penghuni kerajaan surga. Kalau kita benar-benar penghuni kerajaan surga, Tuhan pasti membela kita sebagai anak-anak-Nya. Ya. Dan seringkali persoalan-persoalan hidup yang kita alami, ternyata cara Tuhan mendewasakan kita. Ya. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu.
mungkin nanti kalau saya sudah meninggal dunia, banyak ibu-ibu kerubuti saya di surga. Ini gara-gara acara wanita surgawi, banyak ibu-ibu diubahkan masuk surga. Saya begitu pulang ke surga, nanti saya disambut malaikat-malaikat, juga ibu-ibu menyambut saya. Ini loh, Bapak ini loh yang mengajarkan wanita surgawi, yang membuat saya jadi kokoh, tabah, sabar, dan bisa masuk surga karena aku diajari untuk hidup suci, tidak terikat dengan dunia, ya, baru menjadi anak Allah yang berkenan. Ya. Kemarin acara Waski, Wanita Suara Kebenaran Injil, saya berkhotbah mengenai wanita yang menarik hati Tuhan. Ya. Attract Tuhan. Maria itu wanita yang attract Tuhan. Sehingga Allah mempercayakan pekerjaan besar kepada Maria. Pasti nanti di surga Maria akan menjadi wanita yang paling istimewa, ya, di antara wanita-wanita yang istimewa. Jadi kalau ibu-ibu hidup suci, ya, tidak matre, tidak terikat dengan dunia, karena prinsipnya aku segera akan pulang, menjadi kokoh. Dan ibu-ibu, kaum wanita, kalau menjadi anak-anak Allah, ya, hidup suci lalu meninggalkan percintaan dunia, ibu-ibu menjadi istimewa di mata Tuhan. Menjadi istimewa di mata Tuhan. Ya, ibu-ibu, tolong ikuti apa yang saya ajarkan, ya. Kalau ibu-ibu tidak nurut yang saya ajarkan, ya, saya juga enggak bisa bantu apa-apa. Doakan ya, Pak, percuma mendoakan orang yang bukan kekasih Allah. Ya. Kalau saudara hidupnya kotor, mencintai dunia, yang bela saudara siapa kalau bukan setan? Makanya ingat prinsip ini, aku segera akan pulang. Ya. Dengan kata lain apa? Berkemas-kemas. Salam berkemas-kemas Pak Eras gitu. Salam asap sama itu. Jadi kokoh. Nanti suami-suami bingung lihat istrinya kok dulu kolokan, rapuh, rentan, kok sekarang kokoh. Kalau tetangga tanya, apa ya Bu, rahasia ibu kok bisa kokoh ini? Asap. Lalu tetangga bakar sampah berasap-asap biar kokoh. Oh bukan, maksudnya asap di situ adalah supaya ibu-ibu tidak terikat dengan dunia. Aku segera akan pulang. Ibu yang tadi salah menilai, salah memahami, salah mengerti berkata, Bu, aku udah asap-asapan kok masih gak kuat yang ngadepin. Maksudnya asap ini bukan asap sampah. Maksudnya asap di sini bukan asap api. Aku segera akan pulang. Lah, emangnya kata tetangga, ibunya mau pulang kemana? Pulang ke mertua? Enggak. Pulang ke orang tua? Iya. Orang tuanya di mana? Di surga. Loh, maksudnya bapak ibu di surga? Maksudnya bapak saja. Bapak di surga. Dan Tuhan Yesus. Keren kan? Keren sekali. Ya. Lalu yang terakhir, berkarya bagi Tuhan. Asap, aku segera akan pulang. Ibu-ibu berkarya, dimulai di rumah membimbing anak-anak menjadi orang percaya yang benar. Ya. Lalu, ini penting ya, mentobatkan suami. Alkitab mengatakan suami dimenangkan oleh perbuatan baik istri. Suami-suami yang tidak takut akan Allah, ya, diselamatkan oleh perbuatan baik istri. Jadi jangan maksa-maksa pendeta ke rumah mendoakan suami.
tidak efektif dan sering itu tidak terjadi. Tetapi yang pasti ya saudaraku, menguntungkan untuk kita, kita hidup sesuai kehendak Allah. Kelakuan kita menjadi cemerlang dan agung. Dan itu yang bisa menyelamatkan suami. Berkarya bagi Tuhan. Bisa berkarya dengan tenaga, pikiran, atau tadi menyangkut soal harta tadi. Ya, jangan takut anak cucu kita kan dipelihara Tuhan. Bagian kita harus kita persembahkan buat Tuhan. Jangan sampai berlian emas yang saudara miliki akan menjadi penyebab dari pertikaian, perkelahian sampai bunuh-bunuhan. Jadikan itu sesuatu yang berguna untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah, bisa sekolah. Ya, pelayanan yang membutuhkan dana besar bisa saudara-saudara bantu dan lain-lain. Banyak saudara harus berdoa supaya bisa berkarya bagi Tuhan. Supaya pada waktu kita meninggal dunia, saudara kita sudah melakukan sesuatu yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, siap menghadap pengadilan Tuhan. Nah, pekerjaan Bapak kita tunaikan. Kalau ibu-ibu tidak berprinsip, aku segera akan pulang. Ibu-ibu tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang rohani. Itu berarti ibu-ibu tidak mungkin bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Jadi prinsip aku segera akan pulang. Asap. Jangan lupa. Nanti di rumah bikin tulisan besar. Asap. Semua akan berakhir. Ya, minta anak-anak atau orang bikin tulisan begini. Aku semua akan berakhir dengan tulisan bagus, lalu bikin tulisan asap. Aku segera akan apa? Pulang. Siap nih. Ayo. Aku segera akan pulang. Saudara bisa menjadi wanita surgawi. Ini sakti sekali kalimat aku segera akan pulang ini sakti sekali. Aku mau pulang, aku segera akan pulang. Kalau kita lihat tabungan kita dulu berapa, sekarang jadi berapa, maknyus hati kita. Aduh, entek ini. Aduh, dulu segini kok jadi segini gitu. Nah, itu juga saya alami, saudaraku. Ya, saya tidak gunakan untuk diri saya sendiri. Ya, saya ngomong begini nanti bukan tidak bermaksud menyombongkan diri, enggak, sungguh. Nyut gitu, saudara. Buka brankas, aduh, udah tidak seperti dulu, bahkan sudah tinggal sisa-sisa sedikit. Nyut, tapi justru itulah yang membuat saya menjadi hari ini banyak diubahkan oleh Tuhan. Biasa pendeta ya, kalau gereja membutuhkan sesuatu kan ayo bantu, bantu. Dia sendiri tidak buat apa-apa. Tapi Tuhan mengajar saya, habisi dulu milikmu baru orang lain. Nah, itu bagus. Aku mau berkarya bagi Tuhan. Ingat nanti kalau ibu-ibu menghadapi kesulitan, pergumulan, persoalan, apa jawab ibu-ibu? Apa sikap ibu-ibu? Apa respon ibu-ibu? Aku segera akan pulang. Asap
aku segera akan pulang. Ibu-ibu akan tetap bersama-sama dengan saya. Ya, tiap hari Senin jam 2. Saya akan bicara dari hati ke hati seperti ini. Dan banyak ibu-ibu nanti ke surga. Dan saya bahagia sekali bisa memberkati ibu-ibu. Saudara, acara kita pada minggu ini luar biasa ya. Ada acara yang menarik untuk hari Kamis Batak Bermazmur. Untuk hari Kamis Batak Bermazmur, saya mohon, saya minta ibu-ibu ikut serta. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar loncengnya, lalu memberi tanda like. Dan ibu-ibu juga bisa memberikan persembahan di nomor persembahan yang tertera ini. Dan kami akan mempersembahkan, kami sungguh-sungguh menggunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan ibu-ibu, karena membutuhkan begitu banyak biaya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju. Akhir perjalanan gembara hidupku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju. Akhir perjalanan gembara hidupku. Mari kita berdoa. Dan saudara juga bisa memberi persembahan untuk pelayanan Truth ID juga melalui wanita surgawi ini. Mari kita berdoa. Bapa, berkati ibu-ibu yang mendengarkan firman-Mu dengan rendah hati, dan mereka biarlah menjadi orang-orang yang luar biasa. Jika ada ibu-ibu yang memberikan persembahan, berkati ibu-ibu itu secara khusus. Rahmati seluruh hidup keluarga dan masa depannya, bahkan anak cucu keturunan.